Jangan bawa diri. Ayo. Yang kita sewa kalah. Cucuku dibawa mereka. Wulan dibawa kabur mereka. Cucuku juga, dan gadis-gadis yang lain. Setiap tahun mereka datang, dan sekarang mereka lebih kurang ajar lagi. Mereka bawa harta benda bersama putri-putri kita. Kita terus-menerus ditindas tanpa kita bisa melawan. Harus kita lawan. Dan sekarang kita harus rebut kembali gadis-gadis kita. Gila, itu bunuh diri namanya. Saya setuju. Kita serang mereka dan kita binasakan pemimpinnya. Jangan bermimpi, Kisupa. Kita disuruh membinasakan Kang Salegawa. Tidak mungkin. Betul, mustahil. Di sini saja kita tidak sanggup menghadapi anak buahnya, apalagi di sarang mereka. Pengecut, apa akan kalian biarkan anak-anak garis kita yang selalu ketakutan sarang Kangsa? Tidak, tapi apa itu mungkin? Mungkin-mungkin saja. Kenapa tidak? Bagaimana mungkin Kangsa bersama anak buahnya bukan tandingan kita? Kita tidak boleh menjadi orang yang penakut. Dengarkan, hai seluruh penduduk Banjaran Sari. Saya tidak ingin kejantanan kalian kecilkan oleh rasa takut kalian sendiri. Kalian kuat. Percayalah bahwa kalian kuat. Kita di pihak yang benar. Percayalah bahwa kematian untuk membela kebenaran tidak akan sia-sia. Tetesan darah kita akan menjadi saksi di hadapan Yang Maha Agung bahwa hidup kalian tidak percuma. Saya tidak takut mati, Kang.
asal benar-benar untuk kebaikan kita semua. Tapi korban sekarang cukup banyak. Benar. Apa akan ditambah lagi dengan penyerangan kita ke sarang Kang Salegawa? Kita harus mencari pendekar kelas 1. Sekalipun kita harus membayar mahal, mencari para pendekar lagi. Berkali-kali kita minta bantuan para pendekar, tapi selalu gagal. Kita akan menang. Kita akan menang kalau penyerangan dipimpin oleh pendekar kelas 1. Pendekar yang penuh taktik, berani, dan penuh wibawa. Kalian cari mati ke sini. Silakan, Nen. Silakan, Nen. Numpang tanya, Pak. Iya. Bapak kenal Reksa Dipa? Reksa Dipa?
Maaf, Den. Tidak kenal, Den. Mau apa cari Reksa Dipa? Tidak penting. Katakan. Katakan. Tidak ada urusannya dengan kamu. Pulang aja. Ayo. Raden mencari Reksa Dipa. Bapak tahu. Nasihat paman. Jangan diteruskan. Kenapa? Sayangi jiwa Raden. Di sini menyebut nama Reksa Dipa berarti maut. Iya. Dia mencari Reksa Dipa. Kalau begitu, dia pasti pendekar kelas 1. Iya. Iya, tidak mungkin pendekar kelas 3 berani mencari Reksa Dipa. Dari mana dia? Saya duga dari Pajajaran. Kalian cari dan bawa kemari. Katakan bahwa saya sanggup menunjukkan tempat Reksa Dipa. Jiwamu terancam, Kakang. Saya tahu, tapi tidak mungkin dia mau menghadapi Kang Salagawa itu tanpa upaya yang menarik. Katakan, siapa nama pendekar yang mencari Mahaguru Reksa Dipa? Katakan! Saya tidak tahu. Jangan bohong. Ingat, kau berhadapan dengan pendekar harimau bertombak. Maaf, Juragan. Jangan bunuh saya. Jangan bunuh saya, Juragan. Ampun, Juragan. Ampun. Bapak! Bapak! Katakan pada orang kampung, siapa yang berani buka mulut tentang Mahaguru Reksa Dipa, pasti akan mampus di ujung tombakku. Kemana lagi kita cari pemuda itu? Kenapa kemarin tidak kau tanyakan namanya? Itulah kalau orang sedang bingung. Yang penting tidak terpikir. Ayo sudah, kita harus berangkat lagi. Kita harus sampai di Sapa Kembaran sebelum matahari terbenam. Ayo. Ya, yuk. Bangsat. Siapa namanya? Maaf, Juragan. Saya tidak tahu. Tolong kau! Bagaimana kita bisa mencarinya? Kira-kira siapa dia? Menurut pakaiannya, dia pasti pendekar dari Pajajaran. Junjungan Reksa Dipa yang dicari. Oh ya? Kurang ajar. Berani pada Reksa Dipa, berarti tidak takut padaku. Cari dia sampai ketemu. Dan habisi. Aduh, celaka, Juragan. Wulan dan kawan-kawannya lari. Tolong! Kenapa kau kemari? Cepat kejar! Baik, Juragan. Kenapa kau bengong? Bantu mereka! Baik, Juragan. Thank you.
kuat. Tinggalkan saya sendiri. Ayo paksakan. Aduh, lebih baik mati kalau begini. Jangan putus asa. Ayo kita teruskan. Mereka pasti mengejar kita. Ya, kita harus melawan kalau mereka mengejar. Apa? Melawan? Kita harus melawan. Kita ini kan lemah. Karena kita lemah, kita harus cari senjata untuk bela diri. Ya, senjata apa saja untuk bela diri. Ayo cepat, ayo. Kemana? Mereka ke sana. Iya betul. Ayo, ayo. Kita lawan. Ayo cepat. Ayo sembunyi. Lari ke sini. Ya. Diculik anak buah Kang Saklegawa. Tolong Kisanak. Di mana rumahmu? Banjaran Sari. Kuantarkan kau pulang. Saya senang bertemu Kisanak. Nama saya Jaka Baruna. Ah, nama yang enak didengar. Gadis cantik yang malang. Siapa namamu? Patiwi.
Pratiwi. Indah seperti orangnya. Saran saya, pulang sajalah ke Pajajaran. Tidak gampang untuk membawa Reksadipa. Tidak, saya harus pulang bersama dengan dia. Reksadipa seorang yang sakti mandraguna. Muridnya tersebar di mana-mana. Kau tidak akan selamat dari tindakan para muridnya yang telah bersumpah setia. Percayalah. Saya tidak akan mundur, meskipun harus berhadapan dengan siapa saja. Sebagai sahabat, saya sekali lagi nasihatkan, jangan dekati Reksadipa. Biarkanlah beliau tenang di tempat pertapaannya. Kau kenal pendekar Ki Ageng Reksadipa? Tiap orang kenal pendekar besar itu. Namanya tersohor di mana-mana. Dia bekas senapati kerajaan Pajajaran. Tepat. Beliau menjadi buronan tentara Pajajaran karena dituduh mencemarkan nama baik Panglima dengan membawa lari putrinya. Betul. Saya senang kau tahu banyak. Di mana pertapaan Reksadipa sekarang? Saya tidak ingin kepala saya lepas oleh murid-muridnya. Saya harap kau pun mau mengerti. Tidak. Saya mengemban tugas. Saya harus membawa Ki Ageng Reksadipa hidup atau mati kembali ke Pajajaran. Mana Pratiwi? Ada di sana. Suruh cepat. Kita mau melanjutkan perjalanan. Aduh, ya ketemu enggak ya? Jangan putus asa. Api? Buat apa? Prita yang nyuruh. Kemana dia? Cari makanan. Kenapa dia?
Dia harus mati. Saya yang minta. Percayalah. Saya akan menjinakkan dia. Ada orang tidur di sini semalam. Kita harus tahu. Siapa dia? Ayo. Bagus benar pedangmu. Buatan mana? Empu Baruna, guruku sendiri. Luar biasa. Indah dipandang. Bisa saya lihat sejauh mana kekerasan bajanya? Hebat. Dan nama pedang ini? Sambernyawa. Oh. Ini yang namanya pedang Sambernyawa. Saya pernah dengar kehebatan pedang ini. Boleh saya coba? Silakan. Jangan main-main dengan pedang itu. Tidak apa-apa. Saya cuma ingin tahu sampai di mana ketajaman pedang Sambernyawa ini pada kulitmu. Hentikan. Saya tidak mau main-main. Bahaya. Saya suka, Jaka. Saya suka. Cobalah biarkan pedang Sambernyawa ini menyentuh kulitmu sendiri. Berita. Kembalikan pedang itu padaku. Nyawamu akan kulemparkan, Jaka. Kenalkan. Saya ini dari perguruan Suradewa. Kau sudah kuperingatkan. Jangan dekati Mahaguru Reksadipa. Tapi kau keras kepala. Sekarang inilah akibatnya. Kau tidak apa-apa, Kakang? Aku ikut kau, Kakang. Kemanapun Kakang akan pergi. Tidak bisa. Saya ada urusan penting. Saya akan membantu urusan Kakang. Jangan. Urusanku tidak boleh dicampuri oleh perempuan. Apakah Kakang tidak kasihan pada saya? Saya seorang pengelana seperti Kakang. Dan saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Di mana rumahmu? Mau apa tanya rumahku segala? Akan saya antarkan kau pulang. Sesudah Wulan sampai di rumahnya. Percuma. Saya sudah tidak punya rumah lagi. Rumahku di kolong langit. Tapi... Sudahlah. Kita antarkan dulu orang ini ke rumah. Sesudah itu, terserah Kakang kemana mau pergi. Hah? Juragan. Hah? Ya. Berita. Bandol. Saya.
mau bicara. Yang membunuh saya Jaka Baruna. Prita. 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 Mati. Iya. Rezeki nomplok. Silakan. Apa? Minta. Ah. Kita harus lapor Kangsa. Iya. Saya tahu. Sungguh beruntung. Kenapa? Kau hebat. Tangan sekokoh ini pasti akan dapat merobohkan setiap pendekar. Dan badan sekitar ini luar biasa. Maksudmu? Beruntung sekali wanita yang dapat memiliki Kakang. Dasar tidak tahu malu. Jaka Baruna. Bagus. Sebar orang-orangmu. Dan jangan biarkan dia hidup. Baik, Juragan. Aku tidak mau kau pulang dengan tangan kosong. Kematian saudara seperguruan kita harus dibalas. Saya tidak akan pulang, Juragan, sebelum dia mati. Kerjakan. Baik, Juragan. Ananda datang. Sudah saya bilang, tidak usah kemari. Ada orang dari Pajajaran mencari guru. Jaka Baruna namanya. Hati-hati dengan dia. Mungkin muridnya Baruna. Jangan meremehkan kesaktian saya, guru. Lembus kilan dan panah rantai naga percona yang guru ajarkan kepada saya akan saya pergunakan untuk menggenggam seluruh dunia ini. Dan akan saya buat para pendekar takluk di bawah kaki Kangsa Legawa. Ingat, Kangsa, di atas langit masih ada langit. Jangan angkuh. Keangkuhan menghilangkan kewaspadaan. Akan saya buktikan, guru. Akan saya binasakan Jaka Baruna. Jangan. Jangan apa-apakan dia. Kenapa, guru? Tidak usah banyak tanya. Turuti saja perintahku. Jaka Baruna adalah seorang satria. Tidak sepantasnya gadis seperti kamu mendekati dia. Tahu dirilah. Siapa yang tahu diri? Saya atau kau?
Saya tidak pernah mendekati Jaka Baruna sampai tidur di sampingnya. Kau menyindir saya ya? Kurang ajar. Lepaskan! Pendekar macam apa kamu? Beraninya sama orang yang lemah? Lepaskan! Lepaskan! Lepas! Hei! Kenapa berkelahi? Berhenti! Berhenti! Keterlaluan kau, Pratiwi. Dia kan tidak bisa apa-apa. Kau tidak apa-apa? Aku tahu kau mencintai dia. Pratiwi! Pratiwi! Pratiwi, kau telah mengkhianati perguruan. Prita mati karena kelemahanmu. Ingat, perguruan telah menugaskan kau apa? Membunuh satria yang hendak membawa Mahaguru Reksa Dipa ke Pajajaran. Saya tidak sanggup, Kakang Tua. Saya tidak sanggup. Kau mencintainya? Buang pikiran kotormu itu. Bunuh jantung saya, Kakak. Saya tidak sanggup menghadapinya. Ingat sumpah yang telah kau ucapkan, Pratiwi. Bahwa kita harus membela Mahaguru Reksa Dipa sampai pada garis darah penghabisan. Bunuh satria itu. Dan kau tidak boleh kembali ke perguruan Suradewa sebelum satria itu lenyap dari permukaan bumi. Keselamatan Mahaguru Reksa Dipa tangan. Kalau tidak ada, tidak usah dicari-cari. Dia kan sudah bilang kalau rumahnya di kolong langit. Itu dia. Ada apa? Itu dia. Ayo. Kakek. Wulan, kau tidak apa-apa. Sudahlah, jangan menangis. Adik, kami sudah mencari Aden kemana-mana. Ada apa? Aden masih mencari Reksa Dipa. Masih? Kenapa? Akan kami tunjukkan bagaimana Aden bisa mendapatkan Reksa Dipa. Tapi mari ke kampung kami dulu. Kita bicara di sana. Baik. Yang mengetahui tempat pertapaan Reksa Dipa hanya Kangsa Legawa. Tapi untuk membuka mulut Kangsa, nyawalah taruhannya. Maksud Bapak? Kangsa Legawa, murid kesayangan Reksa Dipa. Dan dia pemimpin perampok yang sangat ditakuti penduduk. Setiap tahun, komplotan Kangsa Legawa datang ke dusun ini, Den.
dan menjarah hasil pertanian kami. Bukan itu saja. Mereka juga melarikan gadis-gadis kami, tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami miskin dan lemah. Kami mau membantu Raden. Kalau Raden mau menangkap Kang Salegawa. Kang Salegawa. Menangkap Kangsa bukan saja untuk memusnahkan kejahatannya, tapi juga memaksa dia untuk menunjukkan tempat pertapaan Reksadipa. Berarti juga membebaskan kami dari penderitaan. Baik. Akan saya bebaskan gadis-gadis bapak. Akan saya tangkap Kang Salegawa. Beri saya penunjuk jalan agar bisa sampai ke sarang mereka. Dengan saya. Saya tahu jalan pintas untuk menuju ke sana. Beres, Den. Sarangnya di sana, Den. Mari. Mari. Den, Den. Itu sarangnya, Den. Bagaimana, Kang? Kita tambah lagi. Minum terus. Hari ini hari bahagia kita, Kang. Buat kita. Siapa kau? Dan mau apa? Iya. Di mana yang lain? Ayo. Ayo ke sana. Kenapa mesti malu, Bodoh. Ayo masuk. Kok tidak apa-apa? Tidak. Kok tidak ada apa-apa, kan? Tidak. Ayo, ayo keluar, keluar semua, ayo, ayo. Iya, iya, Ki. Sini. Tidak apa-apa, ayo. Iya, Ki. Ayo, cepat keluar semua. Iya. Ayo, cepat.
Oke, ayo. Bawa gadis-gadis ini pulang. Biarlah Kang Salagawa saya hadapi sendiri. Apa Aden tidak memerlukan saya lagi? Tidak. Cepat, bawa mereka sebelum Kang Sa tiba. Baik. Cepat. Ayo. Kau murid Baruna. Saya beri kesempatan kamu hidup. Kalau perlu, gurumu datang ke sini. Pertiwi. Tidak apa-apa, kan? Tidak. Kenapa kau datang? Saya ingin membantu kakang. Saya senang kakang tidak kena naga mercona. Kau jadi korban. Saya senang, kakang. Saya tidak menyesal. Saya cinta kakang. Oh, Pratiwi. Pratiwi. Siapa kau? Pimpinan perguruan Suradewa. Murid kesayangan Ki Ageng Reksa Dipa. Kau bisa lolos dari rantai naga percona, tapi kau tidak bisa lolos dari tombak pusakaku ini. Yeah.
Terus terang, saya sedikit gentar. Ketika berkali-kali ia tahu jurus yang saya miliki. Apalagi setelah melihat keampuhan panah rantai. Yang kau saksikan itu panah berantai naga percona yang belum ada tandingannya. Bagaimana cara mengalahkannya, Guru? Kau harus menguasai ajian Pancasona. Dan jurus Raja Penyangga Langit. Jurus ini sengaja saya ciptakan untuk mengimbangi ajian Rawa Runtek yang disalahgunakan pemiliknya. Apa waktu muda Guru juga pernah berhadapan dengan lawan yang menggunakan ajian Rawa Runtek dan panah sakti naga percona? Pengalaman pahit sekaligus indah. Maksud Guru, saya, gurumu ini, sebenarnya saudara kandung Ki Ageng Reksadipa. Kami kakak beradik yang saling mencintai. Pada suatu ketika, orang tua kami mengirimkan pada salah satu padepokan untuk belajar ilmu kanuragan. Dan kami sama-sama menjadi senapati kerajaan Pajajaran. Celakanya, kami sama-sama mencintai seorang gadis, Putri Panglima, Putri Ratih. Dan lebih celaka lagi, Ratih tidak mempunyai sikap yang tegas. Dia layani keduanya. Ya, itulah yang membuat kami saling cemburu. Pada suatu ketika, saudaraku berbuat nekat. Ratih, dia bawa lari ke padepokan. Dan di sana, apa yang terjadi? Dia langsungkan pernikahan di hadapan guru. Saya merasa terpukul karena dicurangi. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia adik saya yang paling saya cintai. Sejak itu, saya kehilangan semangat hidup. Karena putus cinta, Guru. Lalu bagaimana, Guru? Lalu, terjadi peristiwa yang tidak terduga. Ayah Ratih, Panglima Jaladara, marah sekali. Dia kerahkan tentaranya untuk menangkap Reksadipa. Sejak itu, Reksadipa jadi buronan. Kemana saja adikku dikejar oleh tentara Pajajaran. Lalu beliau tertangkap, Guru. Adikku kabur dari Pajajaran. Kabur meninggalkan istrinya yang sedang hamil muda. Kemana Reksadipa pergi? Bagaimana nasib Putri Ratih? Nasibnya persis seperti nasibku. Seperti daun kering yang tertiup angin. Karena lepas dari tangkainya. Guru pernah menjumpainya? Lama kami tidak berjumpa. Kemudian sesudah bayi yang dikandungnya lahir,
Putri Ratih datang ke tempat saya. Kakang, maafkan saya, Kakang. Saya telah mengkhianati cintamu, Kakang. Janganlah kau bangkitkan lagi masa yang sudah tenggelam. Sabda Sang Hyang Maha Pengatur telah berlaku atas diri kita. Kita ini cuma titah. Titah yang hanya bisa berkeinginan, tapi tidak bisa menentukan. Karena yang menentukan hanya Hyang Penguasa Jagat. Duduklah. Katakanlah, kau mau apa datang kemari? Kakang, saya dengar kabar burung. Katanya Kakang Kertadipa ada di daerah Galuh. Tolong antarkan saya ke sana, Kakang. Galuh. Tangisnya meruntuhkan hati saya. Dengan bayinya, Ratih saya antarkan ke Galuh menjumpai Reksadipa. Tapi, bagaimana sambutannya di sana? Tidak! Dia bukan anak saya. Dia anakmu, Kakang Barungah. Adi Reksa! Apakah itu ucapan seorang satria? Kakang Reksa, ini putramu. Titisanmu, Kakang. Apa buktinya kalau dia anak saya? Apa? Adikku, Reksadipa, cobalah kau tanya pada hati sanubarimu. Apakah kau pantas bersikap begitu pada istrimu? Ratih seorang istri yang setia, tahan menderita dalam mengatasi segala cobaan. Jangan kau tambah penderitaannya lebih berat lagi. Setia? Apakah masih ada kesetiaan apabila suaminya telah hilang tidak tahu di mana tempatnya? Kemudian datang seorang lelaki yang pernah dicintainya seperti kau. Kau yang dicintainya. Kau yang berhasil menjadi suaminya. Berapa lama saya jadi suaminya? Mestinya Kakang Baruna yang berhak menjadi suaminya. Dan yang berhak disebut ayah daripada bayi ini. Kakang menuduh saya dan Kakang Baruna main sorong. Sekarang saya baru tahu. Saya salah pilih. Saya kira Kakang seorang satria yang berhati mulia. Nyatanya hati Kakang penuh ulat. Titip anak ini, Kakang. Bapaknya tidak mau bertanggung jawab. Bapaknya tidak mau mengakuinya. Rawatlah anak ini baik-baik. Seperti Kakang merawat anak-anak Kakang sendiri. Ratih. Ini anakmu, Reksadipa. Saya berani bersumpah atas nama Sang Maha Sempurna. Saya tidak siap menerima kenyataan ini, Kakang. Terimalah bayi itu. Dan jangan temui saya lagi. Keras kepala. Ingat, Reksadipa. Kau akan menyesal nanti. Thank you.
Kawaruntek. Sejak kematian Ratih, saya selalu bermusuhan dengan adikku sendiri, Raksadipa. Kami saling bertempur, masing-masing melampiaskan dendam. Kami saling berpisah dan saling menimba ilmu. Yang kemudian kami saling bertemu dan saling menggempur. Dan ternyata Raksadipa lebih banyak mendapatkan kemajuan. Dia mendapatkan rawa runtek dan panah sakti. Naga percona. Sebagaimana kamu. Dulu pun saya gentar menghadapi ilmu rawa runtek dan panah sakti naga percona. Bertahun-tahun saya mempelajari ilmu untuk menandingi ilmu rawa runtek dan panah sakti naga percona. Saya pelajari ajian Pancasona dan jurus raja penyangga langit. Saya ingin bertarung dengan saudaraku lagi. Tapi saya tidak diberi kesempatan. Raksadipa menghilang tak tentu rimbanya. Akan saya tangkap Kang Salegawa agar bisa menunjukkan tempat pertapaan Raksadipa, Guru. Akan saya turunkan ajian Pancasona agar kau bisa menandingi murid Raksadipa. Kalau ilmu yang saya turunkan ini kau gunakan untuk kerusakan, akan memakan dirimu sendiri. Iya, Guru. Zona. Tapi kali ini, kau tidak kuberi ampun. Yeah!
utang darah. Bayar darah. Bapak siapa? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Sebut saja penagih utang. Saya tidak punya hutang pada bapak. Hutangmu berat. Hutang nyawa. Kau harus bayar. Sekarang aku tahu. Bapak pasti guru Kang Salegawa. Kau telah membunuh muridku. Kau harus menerima balasannya. Kau Reksadipa? Ya. Yang selama ini kau cari-cari. Akan saya bawa kau ke Pajajaran. Hidup atau mati. Boleh coba. Kau akan mati, anak muda. Keluarkan semua kemahiranmu, anak muda. Keluarkan semua kepandaianmu, anak muda. Belum apa-apa. Dia ayahmu. Ayah? Ya. Inilah rahasia yang selama ini menyelimutimu. Itulah sebabnya kau saya suruh mencarinya dan membawanya pulang ke Pajajaran. Dengan harapan ayahmu akan tobat dan hidup berbahagia bersamamu. Kau hebat, anak muda. Terserah padamu. Kau mau mengakui dia sebagai anakmu atau tidak. Dia anak Ratih. Darah dagingmu.